Elites terbaru nih boy, tapi kalian belum punya diamond. Di mana top up-nya bang? Pastinya di top up-nya di Kodashop ya guys ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, cara top up-nya gampang dan mudah, tanpa ribet. Langsung aja, let's go. Cara top up-nya gampang, kalian tinggal masukin ID kalian. Terus kalian pilih nominal yang kalian mau top up. Terus klik pembayaran dan di sini masukkan email kalian. Pastikan sudah benar dan kalian tinggal konfirmasi. Dan diamondnya juga masuk dengan cepat ya boy ya. Oke, caranya simple, mudah dan gampang. Oke, jangan lupa klik linknya di deskripsi yang mau top up diamond. Oke. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas cara barbar yang baik dan benar ala pro player ya boy ya. Pastinya sebelum ke videonya jangan lupa di like dulu ya guys ya, di subscribe, loncengnya nyalain dan di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke, langsung aja ke trik barbar yang pertama ya boy ya, yaitu mendapatkan senjata lebih awal ya boy ya. Pastinya kalau kalian mau mendapatkan senjata lebih awal harus turunnya lebih awal juga. Jadi trik yang kedua yaitu turun lebih cepat dari musuh ya boy ya. Pastinya kalian harus tahu dulu tempat-tempat di mana senjata. Oke, cara turun pasti kalian udah tahu. Dan pastinya kalau misalkan kalian sudah menonton video-video saya, di situ saya sudah kasih tahu cara turun dengan cepat ala pro player boy. Oke? Trik yang kedua yaitu menunggu. Oke? Barbar gak harus kalian terus maju, gak harus kalian terobos, gak harus kalian hayu gas kencu. Ya, gak harus gitu coy. Ya, menunggu ini lebih baik ya boy ya, karena di meta sekarang ya boy ya, meta barbar sekarang itu kalau kalian maju musuhnya udah siap nembak dan duluan menembak itu yang menang cuy ya. Yang tadi saya start tembaknya atau mulai tembaknya lebih awal, jadi saya lebih dimenangin dari posisinya boy. Trik yang ketiga yaitu bermain lincah boy ya. Pastinya di meta barbar sekarang kalau kalian gak lincah itu akan cepat knock atau cepat mati boy ya. Jadi kalau misalkan kalian gak lincah, kalian bisa tonton video saya yang cara lincah bermain shotgun ataupun yang lainnya boy. Oke? Trik yang keempat yaitu menggunakan headset ya. Karena kalau misalkan kalian menggunakan headset itu step musuh terdengar, ketika musuh turun juga terdengar dan pastinya kalian auto menang ketika posisinya seperti ini boy. Trik selanjutnya yaitu ketika kalian war dengan musuh itu usahakan 15-30 detik itu musuh auto rata boy ya. Jadi kalau misalkan gak rata kalian mundur boy ya, jangan sampai kalian diem terus di tempat. Di sini saya ketika ketemu musuh usahakan langsung knock dan langsung berlindung boy ya. Jangan sampai kalian di open field ya boy ya, karena barbar di open field terlalu berbahaya, apalagi di kala hari boy ya. Ada yang di atas, ada yang di kanan, di kiri. Waduh ya, jangan sampai kalian terlalu lama di open field ketika barbar di meta sekarang boy. Trik selanjutnya yaitu ketika knock langsung end aja boy ya. Karena
ketika musuh kenok itu bisa saja musuhnya menginformasikan ke temennya atau ke timnya, boy ya. Jadi usahakan lebih baik kenok N kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan, ya. Jangan memaksakan, boy. Ketika terkena hit, kalian pasang blue wall atau kalian langsung berlari dengan gocekan, ya boy ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian terkena hit atau terkena tembakan, kalian langsung respect blue wall, ya boy ya. Takutnya di situ satu squad menembak kalian dengan cepat, cuy ya. Di sini saya mau terobos, ya boy ya. Tapi di meta sekarang, meta barbar sekarang, ya boy ya, kalau kalian mau terobos itu malah kalian auto di sandwich, ya boy ya. Takutnya di atas ada atau di kanan di kiri kalian. Nah di situ kalian harus berlindung dan tunggu timing yang tepat. Di situ teman saya kenok ya, karena ya yang saya bilang sekarang barbar di Ovenville itu sangat riskan, apalagi di map Kalahari, boy ya. Jangan sampai kalau kalian mau barbar atau mau terobos satu squad di Ovenville itu harus penuh perhitungan dan harus ada glue wall dan covernya, boy. Oke, di meta sekarang ya boy ya, kalian jangan terpaku sama satu arah, lihat arah yang lainnya, boy. Takutnya ada yang ngebokong kalian. Jadi ketika udah terlihat musuh di dalam rumah, kalian harus cepat-cepat ratain atau harus cepat kalian mundur. Jadi ketika kalian maju, maju, ketika mundur, mundur. Jadi jangan sampai kalian ragu-ragu. Oke, itu dia guys ya, tips dan trik barbar di meta sekarang. Enggak laku ya guys ya, yang barbar terobos aja lah ya. Karena di sini saya coba terobos aja lah, malah kenok cuy ya. Jadi emang agak sedikit sulit di meta yang sekarang, boy. Oke. Kalau misalkan kalian mau tips dan trik ataupun tips dan trik apapun, kalian komen aja di bawah. Kita selalu baca komen kalian, jadi jangan lupa komentar di bawah. Misalkan kalian nggak bisa MP40 ataupun nggak bisa jumpsuit ataupun masih kaku ataupun apapun ya, kalian komentar di bawah. Oke, saya Gusi Negar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.